والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونحدة من لساني يقول قولي أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang dikasihi lagi dimuliakan pengurusi bersegera kita puasa Majlis Syura Resan Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Muja dan Siap kita, kepimpinan masyarakat setempat, Datuk-datuk, Datin-datin, Tuan-tuan Haji, Ibu-ibu Hajar, Ustaz-ustaz, Ustazah, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Abang-abang, Kakak-kakak, Adik-adik dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memberi kita kesempatan waktu untuk kita dapat sama-sama meneruskan kehidupan kita. Bila kita berada dalam bulan Ramadan ini, bermakna Allah telah kabulkan doa kita. Doa yang mana tuan-tuan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Daripada bulan Rajab lagi, kita sama ada kita baca doa ini atau kita aminkan doa ini. Tapi bila imam selepas solat dalam doa ini, daripada bulan Rajab lagi tuan-tuan dah dimasukkan dalam doa-doa mereka. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Syaban. Wa balik, ya Allah, tolong ya Allah, sampaikan kami. Atau dalam kata lain, panjangkanlah umur kami ini ya Allah, supaya kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat daripada Rejab sampai sekarang tuan-tuan, ramai sahabat-sahabat kita yang telah dijemput pulang oleh Allah. Daripada bulan Rejab kita lihat, bulan Syaban, dan nak dekat masuk Ramadan kita lihat, ada yang dijemput pulang oleh Allah, dimandikan, dikafankan, disembahkan. Saya malam yang tepat, nah, sepatutnya kita bila sebuah minggu lepas kan, saya balik ke kampung untuk bertemu, untuk berpuasa di awal ni bersama keluarga dan ayah dan ibu saya. Malam tu salah seorang warga Kelda, tempat ibu ayah saya tinggal di Menangku tu, meninggal dunia malam tu, malam pertama Ramadan, dan juga pukul 10 lebih meninggal dunia. Dan besoknya jenazahnya disamperkan. Maknanya tak sempat nak berpuasa, sempat bertemu dengan Ramadan tapi tak sempat nak berpuasa. Semalam kita sama-sama dengar bagaimana anak-anak kita yang tahfiz Quran di Kelantan tuan-tuan, dan kelengan mereka untuk kota-kota baru meninggal dunia dalam kemalangan. Maknanya inilah kehidupan yang penting untuk sama-sama kita insafi, bahawa kita hidup dekat dunia ni hanya sementara sahaja. Kita sama-sama sedang menanti kematian. Kita sama-sama sedang menunggu kematian kita. Sehingga bila kita bangun dari tidur, setiap kali kita bangun dari tidur, apa ucap tamu kita? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ma'ada amatana, setelah mematikan kami. Tidur adik-beradik kepada kematian.
Bila kita mampu untuk bangun lagi, maknanya Allah ahyana ba'da ma'amatan. Allah telah menghidupkan kita, memberi kita peluang untuk teruskan kehidupan. Jadi bila sama-sama kita menafaatkan setiap saat daripada bagi hayat kita ini dengan sebaik, dan kita kena fokus kepada perkara-perkara yang perlu kita fokus. Hari ini kita lihat tuan-tuan, kita punya fokus sudah tersasar sebab kita confused between which one is our primary of life and which one is our secondary of life. Hari ini yang kita fokus benda-benda yang secondary, perkara-perkara yang primary terlepas, tertinggal. Untuk mudah faham, simple saja, kita lihat dunia akhirat. Yang mana satu primary of life, yang mana satu secondary of life? Dunia bukan primary, dunia secondary. Akhirat sepatutnya menjadi primary of life. Tapi hari ini kita lihat manusia fokus kepada dunia. Siang malam pagi petang tak habis-habis dunia. Akhirat seolah-olah secondary. Perkara nombor dua, kalau sempat, kalau ada masa. Sedangkan dunia, masya Allah, kita all out, kita full speed dengan berbagai strategic planning. Ada vision, mission, ada KRA, ada KPI, ada checklist daily, weekly, monthly, yearly. Akhirat, mana KPI kita? Mana checklist kita? Sebab itu tuan-tuan, Allah datangkan bulan Ramadan, Allah nak kita perbetulkan hidup kita. Allah nak kita perbetulkan cara hidup kita, fokus kita. Bukan mana kita nak buang dunia, bukan kita nak tinggalkan dunia, tetapi kita perlu letakkan dunia pada tempatnya, akhirat pada tempatnya. Kehidupan kita ni seperti kapal dengan air. Kapal tak boleh berlayar kalau tak ada air. Tapi air tak boleh masuk dalam kapal. Kalau air masuk dalam kapal, kapal akan tenggelam. So kapal akan gunakan air sebagai alat untuk mencapai matlamat. Apakah matlamat kapal? Pantai. Untuk sampai ke pantai, apa alatnya? Air. Walaupun air penting, air tak boleh masuk dalam kapal. Bila air masuk dalam kapal, kapal akan tenggelam. So kita ibarat di kapal. Dunia ini adalah air, pantainya adalah kita perlu kepada dunia. Seperti kapal perlu kepada air, tapi air tak boleh masuk dalam kapal. Kita perlu kepada dunia, tetapi sebatas necessity of our life, sebatas keperluan hidup, bukan tujuan. Sebagai alat, bukan matlamat. Kerana walaupun air itu penting, air tak boleh masuk dalam kapal. Bila air masuk dalam kapal, kapal akan tenggelam. Sebila biarkan, kita biarkan dunia masuk dalam hati kita, maka kita akan tenggelam dalam dunia. Jadi kita lupa tentang wahyu akhir, mengapa kita berada di atas dunia. Sebab itu tuan-tuan, penting untuk kita manfaatkan dunia ini sebagai tools, sebagai mekanisme, sebagai alat untuk membina akhirat. Kerana akhirat adalah matlamat hidup kita, maksud hidup kita. Dan di pantai akhirat hanya ada dua pelabuhan saja, pelabuhan syurga atau pelabuhan neraka. Dunia boleh menjadi asbab untuk kita sampai ke pelabuhan syurga, dunia boleh menjadi asbab untuk kita sampai ke pelabuhan neraka. Dunia tak salah. Bekerjalah, berusaha, bedalah. Tetapi ingat, ia bukan maksud, ia bukan tujuan. Ia adalah alat, alat yang kita manfaatkan untuk memastikan kita bahagia dalam kehidupan yang sekalian. Maka sebab itu, dalam kehidupan yang pendek ini, kita kena jelas what is our ultimate goal. Apa kita punya end result dekat dunia? Tuan-tuan, Allah pesan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa.
Jadi end result yang kita kena fokus sewaktu kita hidup kat dunia ni adalah macam mana dalam apa keadaan kita. Tak kira siapa kita, kita perlu pastikan kita ini orang yang benar-benar bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa, jangan kamu mati. Wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan kamu adalah seorang yang benar. Tuan-tuan, bila Allah sebut mati, wala tamutunna illa, jangan kamu mati. Mati ni tuan-tuan, kita tak tahu tiga perkara. Pertama, tak tahu bila mati. So, pada bila-bila masa, kita kena pastikan we are the Muslim. Kita perlu terjemahkan Islam pada bila-bila masa. Ketaatan kita, ketundukan kita, perlu kita manifestasikan in every minute, in every second of our life. Kedua, kita tak tahu di mana kita mati. So, pada mana-mana tempat. Tak kira di mana kita berada. Bukan hanya dalam masjid, bahkan di luar masjid. Bukan dalam salat, bahkan di luar salat. Di mana saja kita berada, kita perlu terjemahkan ketundukan kita kepada Allah. Ketiga, kita tak tahu macam mana kita mati. Maknanya, dalam apa keadaan kita. Kaya, miskin, sihat, sakit, senang, susah. Bekerja, tak bekerja. Encik, bersara, tua, muda, tak kira apa keadaan kita. Berkelah, bercuti, atas kapal terbang, atas laut, tak kira apa keadaan kita. Kita kena pastikan kita adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka inilah mengapa Allah datangkan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita pinjam terms dalam dunia pengurusan, dia ada input, ada proses, ada output. Ya ayyuhallazina amanu, itu adalah input, iman. Kutiba alaikumusiyam, puasa adalah proses. Apa outputnya? La'allakum tattaqun. Jadi puasa bukan end result, puasa bukan output. Maknanya kita berpuasa not just for the sake of puasa. Puasa itu sepatutnya menjadi tools, menjadi mekanisme, menjadi wasilah, menjadi proses, menjadi alat untuk terbinanya. Tapi Nabi pesan, ramai umat aku berpuasa tetapi mereka hanya dapat lapar dan dahaga. Maknanya ramai umat Nabi yang berpuasa pusatkan takwa, pahala pun tak ramai. Why? Because sejauh manakah takwa itu akan terbina, ianya berkadar terus dengan bagaimana the quality of puasa, bagaimana the quality of Ramadan kita. Maknanya bukan hanya kalau puasa kita lihat solat siang, Ramadan siang dan malam. Sebab itu dua hadis yang masyur, man sama Ramadan, satu lagi man qama Ramadan. Barang siapa yang berpuasa imanan muhtisaban, dalam penuh keimanan dan iktisab yang betul, maka apa yang akan berlaku? Wihirah laku, Allah akan ampun dosa. Satu lagi, mangkama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan. Jadi elemen siang dan malam, day and night ini perlu kita lihat 24 hours of our life dalam kerangka yang Allah kendaki. Dan inilah natijah akhir dari Ramadan yang sepatutnya kita usahakan. Maknanya Allah datang ke Ramadan untuk rekrut kita, untuk latih kita. How? In every minute, in every second, day and night, kita ingin kerangka yang Allah kehendaki, iaitu takwa. Kita dah sentuh dalam ceramah khas
kita dalam bulan Rajab. Surau ini adalah surau yang pertama yang telah mengadakan program ceramah di ambang Ramadan bulan Rajab, kan? Di mana pada masa itu saya telah terangkan tentang matlamat Ramadan. Kemudian kita telah tengok kepada modul yang Allah telah susun atur sepanjang bulan Ramadan. Di samping kita lihat bagaimana Allah patuhi dengan adanya suasana yang Allah telah bentuk sepanjang bulan Ramadan. So pada pagi ini, dalam masa yang ada, kita nak cuba melihat dengan lebih dekat lagi tentang takwa ini. Sebab bila kita cakap output ni, tuan-tuan, bila kita cakap output, apa biasa output dengan outcome? Output benda yang intangible, benda yang tak boleh kita ukur. You cannot measure. Sebab dalam ini pengurusan, kita bukan bercakap output, tapi kita juga bercakap tentang outcome. Dan daripada output, kita nak terjemahkan jadi outcome, benda yang boleh kita measure. Akhirnya tuan-tuan, masalah kita, contoh, saya nak jadi suami yang baik. Matlamat ini matlamat, tetapi matlamat ini matlamat yang berbentuk output. We cannot measure. That's why bila kita tak boleh measure, dia tetap nak fokus. Sehingga akhirnya kita tak tahu apa yang kita nak buat. Tak ada benda yang kita nak terjemahkan dalam bentuk action. Jadi outcome ni benda yang kita boleh terjemahkan dalam bentuk action, yang boleh di measure, yang boleh diukur. Jadi bila Allah kata Ramadan ini Allah datangkan untuk menyuruh takwa, takwa ni satu benda yang terlalu umum, kan? So kita kena lihat bagaimana kita nak akhirnya nampak what is KRA of takwa. Pagi ni kita nak bincang TKRA, takwa kira-kira, supaya bila kita nampak TKRA ni, kita boleh terjemahkan dalam bentuk KPI, Key Performance Indicators. Mengapa kita ada KPI, tuan-tuan? Kita bekerja ada KPI sebab KPI ni tujuannya adalah untuk kita boleh measure pencapaian kita. Daripada output nak jadikan dia outcome, benda yang boleh kita measure. So penting setiap kita ada KPI yang perlu kita usahakan. Dan KPI ni ada dia punya review, kan? Nak melihat sejauh mana pencapaian kita, sama ada NI, Need Improvement, MD, Mid Expectation, atau EE, Exit Expectation. So kalau NI, mana bang? Baik, kita kena betulkan pada masa. But dalam takwa ni, tuan-tuan, di mana KRA? KRA-nya kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la riba fih udallil muttaqin. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Zalika itu Al-Kitab, Al-Quran. La tidak, raiba keraguan, fihi di dalamnya, hudan menjadi petunjuk, li untuk muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat-ayat yang selepas itu adalah ayat yang menerangkan siapakah orang bertakwa. Jadi kita lihat di sini yang pertama, allazina yu'minu nabil ghaib. Ini KRA yang pertama, TKRA yang pertama, takwa kira-kira yang pertama adalah allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bi dengan al-ghaib, perkara Tuhan. Ini KRA yang pertama. TKRA yang kedua adalah wa yuqimuna as-salat, wa dan yuqimuna, mereka mendirikan as-salat. TKRA yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan daripada apa yang razaqnahum, telah kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan, mereka belanjakan pada jalan-jalan yang Allah redai. TKRA yang keempat adalah wallazina yu'minuna bima unzila ilaika
wama unzila min qablik. Wa dan allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bi dengan ma, apa yang unzila telah diturunkan ia ilaika, kepada engkau ini Muhammad. Wa dan ma, apa yang unzila telah diturunkan ia min, daripada qablika, sebelum engkau, sebelum Nabi kita Muhammad. Dan yang terakhir, tiga ayat terakhir adalah wabil akhirati hum yuqin. Dan dengan hari akhirat hum, mereka yuqinun, mereka yakin. Mereka yang ada lima kualiti ini, maka Allah kata ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika, mereka itu ala, di atas hudan, petunjuk, min, daripada Rabbihim. Dan orang-orang yang ada lima kualiti ini adalah orang-orang yang berada di naungan hidayah Allah. Wa ulaika, dan mereka itu hum, mereka al-muflihun, mereka adalah orang-orang yang beroleh al-falah, mereka orang-orang yang beroleh kejayaan. Baik, mari sama-sama kita lihat secara ringkas pada pagi ini TKRI, supaya bila kita nampak pure area taqwa, kita boleh tukar daripada output menjadi outcome, menjadi KPI. Apa yang kita patut fokus supaya akhirnya Ramadan ini benar-benar menjadi katalis, menjadi pemangkin ke arah penjanaan kualiti peribadi insan yang bertakwa. Kita pergi kepada TKRI yang pertama, taqwa pure area yang pertama, iaitu yang berkaitan dengan allazina yu'minuna billahi. Maknanya asas pertama, TKRA yang pertama adalah merupakan foundation penting untuk kita lihat, iaitu yang berkaitan dengan aqidah, yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan belief system. Sebab itu bila Nabi SAW dilantik sebagai Rasul, agenda pertama Nabi adalah membetulkan belief system. Selama 13 tahun di Kota Mekah, ayat-ayat yang turun adalah untuk strengthen, untuk memperkasakan hal yang berkaitan dengan iman. Selama 13 tahun di Kota Mekah, perintah-perintah dalam bentuk amal itu di Madinah, tapi di Mekah kita lihat ayat-ayat itu adalah lebih kepada untuk memperkasakan keimanan, perasaan. Sebab itu kita lihat, bila kita bercakap tentang iman ni tuan-tuan, bila kita mati nanti, bila kita berada di alam barzah, soalan yang pertama yang akan ditanya adalah, pertama sekali tuan-tuan, marab. Ini basic tuan-tuan, back to basic. Terus kita pergi kepada soalan besok. Soalan yang akan ditanya, ma rabbukan? Kerana asas kepada iman ini adalah la ilaha illallah. Itu pasal yang penting untuk kita lihat. Di mana bila kita nak jawab Allahu Rabbi, maknanya kita kena betul kefahaman kita tentang la ilaha illallah. Bila kita kata la ilaha illallah, di sana ada kalimah nafi dan ada kalimah isbat. Maknanya kita kena nafikan bahawa bila kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan yang boleh beri manfaat atau mudarat. Tak ada yang boleh beri manfaat atau mudarat illallah, melainkan Allah. Tidak ada yang boleh beri senang atau susah, sihat atau sakit, kuat atau lemah, menang atau kalah, mulia atau hina, hidup atau mati, ilah melainkan Allah. Dan ini bukan hanya perlu kita sebut, perlu kita yakin, tetapi yang lebih penting bagaimana untuk kita terjemahkan dalam kehidupan. Sebab itu bila Allah terangkan bagaimana kualiti orang beriman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Orang beriman ini mendengar nama Allah gemetar hati, mendengar ayat-ayat Allah bertambah. So itu tuan-tuan, bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, aminu, beriman yang kamu, maknanya walaupun kita beriman, tapi iman ini senantiasa perlu kita tingkatkan, perbesarkan, suburkan. Sebab iman ini dia boleh ada, dia boleh hilang, dia boleh kuat, dia boleh lemah, dia boleh banyak, dia boleh sedikit. Sebab itu kita kena jaga iman supaya senantiasa bertambah, senantiasa ia dalam keadaan segar, kuat. Kerana kalau dia tak jaga, dia akan jadi lemah, layu dan hilang. Sebab itu kita kena usaha iman. Sebab itu kita nak usaha. Tuan-tuan, iman ini tempatnya di hati, tempatnya di hati. So hati ini ibaratnya macam tasik, tasik. Dan ada empat batang anak sungai yang menentukan air pada tasik. Kalau empat batang anak sungai tadi membawa air yang bersih, air yang jernih, maka tasik tadi akan ada air yang jernih dalam. Tapi kalau sungai yang bawa air tadi kotor, maka tasik tadi akan kotor air. Jadi hati kita ni tuan-tuan, ada empat batang anak sungai yang memberi kesan kepada hati kita, iaitu mata, lidah, telinga dan pemikiran akal. Jadi contoh tentang ini, satu orang yang minat bola sehingga dalam hatinya ada cinta pada bola, sanggup untuk buat apa saja kerana bola, duduk di perlis, sanggup tuan-tuan nak datang tengok pelan bola sepak, dari pasukan yang diminati pula tu, maka dia sanggup buat apa saja. Walaupun kita rasa bersusah payah, sewa kereta, tumpang itu dan sebagainya, dan ambil cuti, sebab dalam hati sudah ada kecintaan pada bola. Mengapa itulah? Macam mana boleh berlaku? Sebab dia banyak cakap tentang bola, dia banyak dengar tentang bola, dia banyak tengok bola, dan dia banyak fikir tentang. So bila banyak fikir, banyak tengok, banyak cakap, banyak dengar tentang satu perkara, perkara itu akan masuk dalam hati. Bila perkara itu dah masuk dalam hati, maka dia akan devoted, dia akan sanggup korbankan apa saja untuk perkara itu. Tuan-tuan, orang yang dalam hatinya cinta bersetaraan wanita, kan, dia sanggup buat apa saja. Tujuh lautan api sanggup buat. Tuan-tuan, tujuh lautan bukan satu. Lautan api tuan-tuan bukan air, kan? Sanggup. Kalau tak percaya, ambil kapak, ambil kapak tuan-tuan, belah dia, kan? Mengapa itu sanggup dilakukan? Sebab dalam hati sudah ada kecintaan, sudah ada kecintaan yang mendalam. Manusia akan sanggup korban satu perkara bila perkara itu sudah masuk dalam hati. Dia sanggup buat apa saja. Tetapi kita lihat dalam dunia ni tuan-tuan, yang masih sanggup korban apa dia tuan? Kerana duit. Manusia sanggup buat apa saja untuk duit. Siang, malam, pagi, petang, bekerja pun tak. Kadang-kadang ada orang siang dah bekerja tuan-tuan, malam kerja dah, sebab nak cari duit. Ada yang sanggup tinggalkan kampung halaman sebab sampai kita yang datang dari jauh kan, untuk cari rezeki, masya Allah. Sebab mereka dah nampak kepentingan, sanggup buat apa saja demi untuk mendapatkan mana uang penting. Tetapi tuan-tuan, bila kita, satu orang tu sakit, maka kata doktor untuk kos perubatan ini perlu pada RM80,000. Maka duit yang dikumpul tadi
sanggup dikorbankan untuk yang lebih penting. Apa penting? Kesihatan. Maknanya antara duit dan kesihatan, mana yang penting? Kesihatan. Maksudnya sanggup buat apa saja demi dapat sihat, kekal dalam kesihatan yang baik. Tuan-tuan, tiba-tiba kata doktor, maaf pakcik, tuan, kami dapati bahawa tuan sebenarnya kencing manis positif dan kaki terpaksa dipotong. So tuan-tuan, pada masa tu kita sanggup potong kaki kan? Sebab ada benda lebih penting lagi, iaitu nyawa. Sanggup potong kaki asalkan terus hidup. Maksudnya yang penting adalah nyawa. Tetapi tuan-tuan, ada sekelompok manusia yang mana telah korbankan nyawa mereka. Maksudnya ada benda lebih penting daripada itu, iaitu para sahabat. Mereka sanggup korbankan nyawa mereka untuk apa tuan? Untuk Allah dan Rasul. Ada sekelompok manusia yang telah sanggup korbankan bukan harta saja, bukan jasad saja, hatta nyawa mereka untuk Allah dan Rasul. Maknanya untuk mereka ini, the benda yang paling penting hidup mereka adalah Allah dan Rasul. Baik, apa yang menyebabkan itu? Sebab kita lihat bagaimana Rasulullah telah didik para sahabat supaya hati mereka ada kebesaran, ada kebesaran Allah dan juga Rasul. Sebab itu proses ini berlaku di mana? Dengan selalu diperdengarkan tentang perkara itu, selalu dibincangkan, melihat muzakarah, percakapan, dibincangkan, melihat kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Kemudian pertama tadi dicakap, dengar, lihat dan fikir. Empat elemen ini diutilize dengan baik, akhir dalam hati itu ada kebesaran Allah dan juga kebesaran Rasul. Jadi untuk kita hari ini tuan-tuan, kita tertanya dalam Ramadan ni, kita tak makan, kita tak minum. Kalau di luar bulan Ramadan, kita kadang-kadang mendengar minum milo anda jadi sihat dan kuat. Tuan-tuan, ini alunan yang ada elemen syirik, kan? Milo tak mampu beri kuat, milo tak mampu beri sihat. Yang beri kuat, yang beri sihat bukan milo. Kalau kita kiaskan kepada yang lebih jauh lagi, makanan. Kita tak makan, kita tak minum. Why? Allah nak didik kita dengan berpuasa bahawa bukan makanan yang menentukan sama ada kita bertenaga atau tak bertenaga, kita kuat atau tak kuat. Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan, tanpa makan. Bilangan mereka sedikit, bukan bilangan menentukan menang atau kalah. Bukan ramai erti menang, sedikit erti kalah. No. Kalau menang di tangan Allah, bukan kuantiti yang menentukan. Sebab itu, bila kita berkuasa, elemen ini perlu kita suburkan. Dan kita kena tukar dalam bentuk perkara yang boleh kita ukur. Sebab itu kata Nabi, dalam bulan Ramadan ini ada empat perkara. Bukan. Dua perkara kita kena banyakkan, dan dua perkara tak dapat tidak kita kena minta. Dua perkara kita kena banyakkan. Pertama apa? Banyakkan la ilaha illallah. Kan hadis yang masyur di hujung Syaban, dalam hadis yang panjang, dalam hadis itu Nabi pesan ada empat perkara yang kita kena fokus. Dua perkara kena banyakkan. Pertama, la ilaha illallah. Pertama, maknanya kita kena banyakkan la ilaha dalam bentuk zikir satunya. Yang kedua, dalam bentuk penghayatan. Maknanya kita kena pasakkan dalam diri kita bahawa Allah berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Kita kena cakapkan, bincangkan, mendengarkan. Bawa anak-anak untuk lihat tuan-tuan. Kita tengok langit, tengok nak bagaimana Allah mencipta langit. Tak ada satu tiang pun di bawah langit. Langit tak pernah roboh, langit tak pernah jatuh. Cuba lihat matahari, tidak ada rantai yang ikat. Bulan, bintang, rantai yang mengikat tak pernah jatuh ke bawah. Siapa jadikan? Allah. Maknanya kita gunakan, manfaatkan tuan-tuan empat elemen tadi.
supaya adanya proses untuk masukkan dalam hati kita kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Kalau kita muzakarakan, kita bincangkan, kita perdengarkan, kita sendiri mendengar, ya, kita lihat dalam hati kita kehebatan Allah, keagungan Allah. Jadi ini perlu kita jadikan sebagai program dalam bila kita menjalani kehidupan kita, bukan dalam Ramadan saja. Sebab itu bila kita tengok gunung yang tinggi, terus Allah. Bila kita naik kenderaan, tuan-tuan, bila jalan datar, alhamdulillah. Ni, bila ni subhanallah, bila ni atas, Allah boleh turun, alhamdulillah. Maknanya, sentiasa dalam keadaan kita memuji Allah. Nampak sesuatu yang masya-Allah. Lidah kita, selalu kita basahkan dengan Allah. Untuk kita kaitkan hati kita dengan Allah. Dan kita di sini, penting juga doa-doa masnun. Kita nak pakai baju, berdoa. Kita nak makan, berdoa. Kita nak tandas, berdoa. Sehingga akhirnya, every single activity yang kita nak buat menyebabkan kita akan kaitkan diri kita dengan Allah. So, ini jadikan KPI, kan? Satu minggu, satu doa baru yang kita nak hafal, yang nak kita gunakan dalam kehidupan kita. So, kita boleh set apa yang kita nak fokus dalam KRA yang pertama ini supaya jadi KPI. Supaya jadi KPI ini. Yang kedua, tuan-tuan, wa yuqimuna shalah. Yang kedua, yang berkaitan dengan salat. Salat. Sebab itu, bagaimana kita nak tingkatkan kualiti salat kita? Sebab iman dengan salat ini begitu begitu rapat. Kata aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dalam berjayalah orang beriman. So Allah terangkan ciri-cirinya, kan? Yang pertama sekali, mereka khusyuk dalam salat. Tentu dalam bulan Ramadan ni kita lihat kita berlaku pertambahan salat, kan? Daripada yang biasa tiba-tiba terus ada tarawih 20 rakaat, 8 rakaat. Maknanya apa? Maknanya kita nak enhance the quality of salat. So bukan hanya dari segi quality, tapi segi, bukan dari segi quantity, tapi dari segi quality. So kata Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat, kan? Allazinahu, mereka yang tayang semayang ke lah, tak khusyuk. Maknanya, secara fokus kita melihat bagaimana kita nak bentuk salat kita ni, supaya salat kita ni salat yang benar-benar membawa kita kepada takwa. Kalau kita lihat tadi, iman tadi standardnya adalah innamal mu'minuna yang tadi. Tapi kalau salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang mencegah fahsyat, semayang mencegah mungkar. So kalau kita masih lagi solat tapi masih terperangkap dalam berbagai bentuk kemungkaran, something wrong. Kita tak mampu. Sebab bila puasa ini, kita bukan hanya puasa dalam konteks menahan diri pada makan dan minum, kan? Kata Imam Ghazali, puasa itu puasa Allah. Puasa yang perlu kita usahakan adalah puasa yang khusus. Dan akhirnya puasa khusus adalah khusus. Puasa-puasa adalah di samping kita menjaga makan dan minum serta perkara membatalkan puasa, tetapi juga yang boleh batalkan pahala puasa. Bagaimana pahala puasa boleh batal bila kita tak puasa mata kita? Maknanya kita kena puasakan mata daripada melihat benda-benda yang Allah tak suka, benda-benda yang berunsur maksiat, dosa. Kita kena berhati-hati dengan apa kita nak lihat. Jadi orang yang salat sepatutnya mata itu tidak digunakan ke arah kemungkaran. Mata itu tercegah dengan salat daripada kemungkaran. Lidah terselamat daripada kemungkaran. Asbab dia salat, kan? Sepatutnya. Dan apabila dia dalam puasa, ianya seolah-olah dipasakkan lagi. Sebab orang bertakwa ni siapa? Orang bertakwa adalah orang yang mampu untuk mentadbir urus jasad agar senantiasa berada pada track kehidupan yang Allah kehendaki.
Sebab itu betapa dekatnya iman dan solat itu. Kita lihat itu. Adanya elemen ihsan. Adanya elemen ihsan. Mahwa ihsan, kata Nabi, anta budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu beribadah, kamu salat, kamu nampak Allah. Fa'in lam, kalau kamu tak mampu, kamu rasa Allah melihat. Maknanya dalam solat ni ada dua elemen penting. Pertama elemen musyahadah, kedua elemen muraqabah. Pertama elemen musyahadah, maknanya kita nampak Allah. Apa yang kita nak nampak tuan-tuan? Kita bercakap tentang ini, kita bercakap tentang bukan zat. Kita tak mampu nak melihat zat Allah, tapi kita nak melihat sifat Allah. Sifat Allah. Sifat yang mana tuan-tuan? Sifat yang ma'ani itu. Sifat pertama, kudrat. Bila azan berkumandang tuan-tuan, kita akan jawab setiap kalimat itu dengan jawapan yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal kan. So kita akan kata apa kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kalimat itu kita jawab dengan jawapan yang sama, kecuali Hayya ala salah. Kita kata apa tuan-tuan? La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Kita membuat penafian secara total. La hawla wa la quwah. Ya Allah, kita mampu depan Allah, kita tak ada kuah, kita tak ada kekuatan, tak ada daya dan upaya sikit pun untuk salat, hatta untuk angkat kelopak mata ini pun, nak buat apa saja tuan-tuan, kita tak mampu nak buat illa melainkan dengan izin Allah. Sebab itu penting bila kita salat, ia bukannya lillahi ta'ala tetapi billah. Maknanya sepanjang kita salat, kita merasai kudrat Allah itu. Kita tak mampu untuk qiyam kalau Allah tak beri kita kekuatan untuk itu. Kita tak mampu untuk rokok, untuk sujud kalau Allah tak mampu, kalau Allah tak beri kekuatan untuk itu. Tuan-tuan, hakikatnya tidak boleh ada dua kudrat. Bila kita ada dua kudrat, kita terperangkap dalam syirik. Kalau kita rasa kita ada kudrat, Allah ada kudrat, itu sudah syirik. Tuan-tuan, iman ini temanya apa? Nafi isbat. Temanya apa? Nafi isbat. Kita kena sentiasa buat penafian secara total. Makhluk ni tak ada kuasa sikit pun. Siapa makhluk? Termasuk kita. Kita tak ada daya upaya sikit pun. Nafikan dan isbatkan yang berkuasa, yang hebat hanya Allah. Hatta dalam salat, tuan-tuan, maknanya kita kena usahakan kepada kita nak suburkan salat itu dengan elemen iman. Sebab tanda iman adalah qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sebab itu maksud khusyuk dia tuan-tuan. Maksud khusyuk dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'. Wasta'inu, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan itu berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Allazina yazunnuna mulaqu rabbih. Mereka yang merasai bertemu dengan Tuhannya. Tuan-tuan, Allah cerita tentang khusyuk, maknanya tentang salat. So bertemu dengan Tuhan bukan nanti syurga, dalam salat. Merasai, merasai bersama Allah. Sama dalam konteks musyahadah atau muraqabah, sama ada kita dalam keadaan melihat kudratnya Allah, dan kalau dia tak mampu, muraqabah, merasa betapa hampirnya Allah dengan dia, yang mana Allah sentiasa melihat, observe apa yang dia buat, apa yang dia buat. Sebab itu maknanya kita kena tingkatkan kualiti salat dalam konteks penghayatan, dalam konteks penghayatan. Jadi mudah-mudahan kita kena usahakan tuan-tuan, bila kita berpuasa ini, kita jadikan KPI. Macam mana kita nak tingkatkan kualiti solat kita? Pertama tuan-tuan, sembahyang fardu.
kita kena jadikan KPI sebagai fardu ni awal waktu secara berjemaah, di mana azan dilawan. Jadikan ini KPI. Dan kalau boleh sembahyang sunat rawatib, jadikan KPI juga. Maknanya kita disiplinkan diri kita, dan kalau boleh kita lakukan dalam bentuk penghayatan, bukan just for sake of salat. Maknanya kita buat yang penuh penghayatan. Kemudian kita usahakan supaya bukan hanya sembahyang fardu ni tuan-tuan, sembahyang sunat tarawih. Sebab itu yang penting bukan berapa banyak, jangan duk bergaduh tentang 20 dan 8 ni tuan-tuan. Yang penting penghayatan. Tak kisahlah nak buat 20, boleh nak buat 8 pun tak apa, tapi yang penting penghayatan. Apalah artinya buat 20 rakaat betul pelangkah pun habislah. Baca kadang-kadang imam mak pun tak sempat nak awal Fatihah, dia rokok kan. Dan apalah arti 8 rakaat kita buat, tetapi pun sama juga kan, nak cepat saja. Jadi yang penting tuan-tuan, tenang. Tarawih ni kan maknanya bersantai-santai, berehat-rehat kan, tenang, penuh penghayatan. Jadi kita lakukan atas masa untuk enhance quality exercise ni tu. Elemen musyahadah muraqabah itu kita perhatikan. Jadi kita nak tengok. Kemudian semayang malam kita tu, tahajud kita, kita dah bangun sahur. Sayang sangat tuan-tuan, dah bangun sahur tapi kita tak salat. Sebab itu sahur tu sunat dilambatkan, lagi lambat lagi baik, lagi baik. Jadi kita kena isi sebelum makan tu, sediakan sedikit ruang untuk ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Wahai orang muslimah, bangun beribadahlah di malam hari illa qalila, walaupun sedikit. Jadi tuan-tuan, penting kita lihat TR yang dulu ni, salat ni macam kita nak tingkatkan. Of course kita kena perlu masa yang lebih untuk kita faham benda ni, tapi itu sebagai asas untuk kita lihat dan kita boleh rencanakan macam mana kita nak wujudkan KPI untuk enhance quality salat kita. Dan jangan lupa juga tuan-tuan, kalau boleh sebenarnya sunat awal kita jaga pun waktunya maghrib isyak. Sebenarnya sunat awal kita dah tak ada apa-apa dah, kita dah buka lagi, dah buka. Lepas tu antara maghrib isyak tu kadang ni duduk kan, sebab sayang tuan-tuan, antara maghrib isyak ada sunat, itu sunat awabi. Kita boleh buat 2 rakaat, boleh buat 6 rakaat, 2-2-2, dan paling banyak 20 rakaat. 2 rakaat saja aku sebab sunat awabi 2 rakaat tahu. Dan sebenarnya duha pukul 10 pagi kita tak minum kan, so kita pastikan dapat kita hidupkan sebenarnya sunat duha. Dan sekali lagi buat dalam konteks, dalam konteks penghayatan. Dan jangan lupa tuan-tuan, sembahyang qadar itu sembahyang yang pernah kita tertinggal. Tidak ada qadar dalam Islam, tetapi ulama-ulama dalam masa kita memberi satu jalan keluar lah. Kita dah tertinggal solat kita, itu hutang. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan segera kita mengadakan sembahyang-sembahyang. Kita pernah tinggal waktu zaman-zaman jahil kita, zaman leka, zaman lalai kita, itu segera kan kita. Tak, saya pernah jumpa satu orang engineer tuan-tuan, dia tak sembahyang 11 tahun dan dia telah kadang selama setahun. Bila dia dapat kesedaran, dia sampai dia selalu menangis tuan-tuan. Dia bertaubat, dia minta orang pun dosa dia, dan dia takut dia mati bila masa tak tahu. Jadi dia menampakkan mati hayat dia, dan dia target dalam masa setahun dia nak habiskan sembahyang qadar dia yang 11 tahun. So macam dia buat tuan-tuan, setiap waktu selepas sembahyang fardu tu dia akan buat 11 kali sembahyang yang ditinggalkan. Ada orang zuhur, maka dia akan buat zuhur 11 kali. Kalau tak asar, dia akan buat 11 kali asar, 11 kali asar kata maghrib, isyak, selama setahun dia istiqamah dan akhirnya selesai. Jadi kalau ada lah soal-soal kita yang kita tertinggal ni, settlekan secepat mungkin. Buat mati datang dengan tiba-tiba. Itu antara perkara yang boleh kita lihat dan kita boleh tonton, boleh fikirkan lagi apa bentuk KPI yang boleh kita susun dalam bentuk measurable yang menjadi outcome untuk membina quality salat. Baik, kemudian wa mimma razaqnahu yunfiqun. Wa mimma, dan daripada apa yang razaqnahu telah kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan, mereka belanjakan.
pada jalan yang benar. Maknanya yang pertama dan yang kedua tadi, iman dan salat itu berkaitan dengan hablu minallah, hubungan dengan Allah. Kita tak akan sampai ke makam takwa kalau kita tidak menjaga hablu minannas, hubungan sama manusia. So yang ketiga ini adalah hablu minannas, maknanya kita perlu lihat orang lain. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kamu tak lihat para pendusta agama, siapakah mereka? Maka yang tak kisah ke anak yatim dan fakir miskin. Sebab dalam kita berpuasa ni tuan-tuan, ada elemen zakat fitrah kan. So zakat fitrah tu wajib. Maknanya di samping yang wajib itu, maka buatlah yang sunat. Banyakkan sedekah, banyakkan beramal jariah, wakaf, hibah dan sebagainya. Banyakkan, jadikan sebagai budaya. Dan tentunya kita dituntut untuk dulukan ibu ayah tentunya. Kemudian kerabat kita yang dekat dengan kita, apa yang kita boleh buat, yang ya, masyarakat setempat kita dan sebagainya. Tengok untuk kita hidupkan suasana. Esok di padang mahsyar tuan-tuan, Allah tanya kita, di mana kamu waktu aku lapar? Ya Allah, mana mungkin engkau lapar kata engkau Tuhan. Kata Allah, ada saudaramu yang lapar, mengapa kamu tak bantu mereka? Di mana kamu waktu aku dahaga? Ya Allah, mana mungkin engkau dahaga? Ya Allah, engkau Tuhan, ada saudaramu yang dahaga, masa kamu hidup, mengapa kamu tak tolong mereka? Di mana kamu waktu aku kedinginan, kesejukan? Oh Allah, engkau Tuhan, mana mungkin engkau sejuk dan dingin? Ya Allah, ada saudaramu yang kedinginan, mengapa kamu tak bantu mereka? Itu kita kena lihat hablu minallah, kita kena iringkan dengan hablu minannas. Kita tak akan sampai ke makam ketakwaan sebenar tanpa kita melihat elemen ini juga. Kemudian wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik, mereka yakin kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yakni Al-Quran sebelum Nabi kita Muhammad, dan apa yang diturunkan sebelum engkau, kita sebelum Nabi. Tuan-tuan, apa yang tersirat di sebalik ini? Apa tujuan perutusan Rasul? Dan apa tujuan kitab kepada Rasul? Kitab menjadi guidance kepada Rasul. Untuk apa? Untuk pelaksanaan tugasnya. Apa tugas Rasul? Dakwah dan tarbiyah. So, ini KRA yang keempat. Maknanya, seorang bertakwa dia kena faham, syurga tu bukan untuk diri dia sahaja. Dia kena fikir macam mana orang lain juga dapat diajak sama untuk ke syurga. Because Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada, tuan-tuan. Hari ini berbondong-bondong manusia mati tanpa iman, mati tanpa Islam. Satu masa Nabi sedang duduk, tuan-tuan, dia melalui segerombolan orang Yahudi yang mengusung sahabat mereka telah meninggal dunia. Dan bila kejauhan Nabi melihat dengan kesedihan, ada mata Nabi melihat, tuan-tuan, pasal jangkut Nabi. Sahabat dia, Rasulullah itu orang Yahudi, orang kafir semua. Apa kamu sedih atas kematiannya? Betul, kata Nabi. Tapi dia juga umatku. Satu lagi umatku telah mati tanpa iman. Satu lagi umatku telah mati tanpa Islam. Mereka yang mati tanpa iman, tanpa Islam, akan kekal dalam neraka. Aku dapat jumpa. Tuan-tuan, macam mana kita dapat Islam? Macam datuk nenek kita dulu, bukan Islam. Asalnya kan di tanah Melayu ni, di Nusantara ni, bukan Islam. Para meswara Hindu bukan asal agama. Sebagaimana Islam sampai, Nabi telah fahamkan sahabat bahawa mereka ada dua tugas. Pertama ibadah, kedua dakwah. Maka sahabat telah bergerak ke seluruh alam, akhirnya sampai kepada kita Islam. Dan kita lihat elemen ini sudah mati di kehidupan umat. Umat tak rasa ia tanggungjawab. Umat rasa tanggungjawabnya adalah semayang, bangun malam, zikir, baca Quran, sedekah, amal jariah, umrah, dakwah, seolah mati di depan. Hari ini orang cakap tentang teruskan nak dakwah orang Cina, orang India, orang asli hutan. Hari ini bapa tak mampu dakwah anak. Hari ini suami tak mampu dakwah isteri. Jiran tak mampu dakwah jiran. Sahabat tak mampu dakwah sahabat. Ku anfusakum, ahli ku nam. Hendaklah kamu selamatkan dirimu dan ahlimu dari neraka. Ini perintah kan. Bila habis majlis kita baca apa? Surah Al-Asr.
demi masa. Semua rugi kecuali orang beriman, kan? Beriman masih rugi kalau tidak beramal soleh, kan? Beriman, amal soleh masih rugi kalau tidak watawassal bil haq. Ini dakwah, ini tarbiyah, ini amar ma'ruf nahi munkar, ini nasihat menasihati, ajak mengajak, ingat mengingat, tuan. Masih rugi kalau tidak watawassal bil sabr. Kena lakukan dengan sabar, sebab bila kita bangunkan kerja Nabi, kita akan berhadapan dengan berbagai bentuk mihnah, tribulasi, difficulties, dan kita kena sabar. Itu fitrah perjuangan orang tersebut. Jadi elemen ini perlu kita lihat. Maknanya kita akan sampai ke makam takwa yang sebenar tanpa kita melihat juga tentang ini. Jadi Habib dan Nas ni ada dua. Satu yang berkaitan dengan harta, yang ini juga dalam konteks Habib dan Nas juga. Maknanya bagaimana kita berhubungan manusia atau maksud pasalnya adalah dakwah. Habib dan Allah pasalnya ibadah. Sebelum balik, Habib dan Allah terasnya ibadah, Habib dan Nas terusnya. Macam mana kita nak usahakan supaya bukan hanya kita memperkasakan dengan Allah melalui ibadat, tapi memperkasakan hubungan manusia berasaskan dakwah. Mana kita buat baik dengan manusia, membantu mereka, menolong mereka atas maksud dakwah. How to attract the heart to Islam. Tuan-tuan, bila saya berpuluh akan lupakan dakwah orang asli cakin, masuk kampung sisi terpanjang, sebab sudah ada gereja, sudah ada gereja dan bukan maknanya mereka lebih smart daripada kita, mereka masuk lebih awal daripada kita. Dan orang Kristian ni tahu agama yang batil, dan mereka dikira pada dunia, we are the chosen people, kami umat pilihan, dan mereka bergerak pada Malaysia mengajak sebab kamu, kamu mereka yang palsu, sedangkan Allah istiharkan dalam Quran bukan mereka tapi kita, kan? Kuntum khairah ummah, you are the best ummah. Kita why? Oh reja kita dizahir linas atau maksud dakwah to call people to call Allah. Tuan-tuan, Quran tu siapa? Bulan Ramadhan ni kita lihat bulan Quran, kan? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran udallim. Quran untuk manusia, kan? Untuk acong, untuk robot, untuk ramasami juga, bukan untuk kita saja. So siapa nak bawa Quran pada manusia? Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada. Maka penting untuk kita lihat semula peranan dan tanggungjawab kita as a Muslim. Maknanya kita ada dua tugas untuk layak berkata I am Muslim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Untuk boleh kita declare I am Muslim, إنني من المسلمين, ada dua perkara kita kena sempurnakan. Pertama, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله, sebagai perkataan yang baik daripada yang adu ila Allah, yang sambung usaha Nabi untuk ajak manusia kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, we are Muslim, we are human being, kita manusia. So sebagai manusia, of course we have to worship Allah, amal salih dan amal salih, gabungan dakwah dan ibadah ini baru layak innani minal muslim. Itu kita boleh lihat dalam bentuk KPI. Apa yang kita boleh buat, tuan-tuan, harian, mingguan, bulanan, dalam konteks dakwah dan tarbiyah, kita kena hidupkan dari suasana ini. Dan dakwah ini dengan kasih sayang, bukan dengan tengking, herdik, maki, hamun, sumpah, serangan. Nabi tak ajar Allah dengan kasih sayang. Dan tiga akhir yang terakhir adalah wabil akhiratihum yuqinun, dengan hari akhirat mereka yakin. Tuan-tuan, kita perlu lihat akhirat itu adalah maksud hidup kita. Satu hari pasti kita akan berpindah ke alam akhirat, dan gerbang untuk ke akhirat adalah kematian. Sebab itu orang bertakwa adalah orang yang sentiasa mempersiapkan diri untuk mati. Tanda yakin kepada akhirat adalah dengan mempersiapkan diri sebelum kematian datang. Dan dia tanya, siapakah orang yang paling bijak? Kata Rasulullah, orang paling bijak adalah orang yang banyak ingat mati dan buat persiapan untuk mati. Sebab itu setiap kali kita salat, Nabi ingatkan, uzkirul maut fi salatika.
ingatlah mati dalam salat. Maknanya bila kita salat, kita rasakan ini mungkin salat kita yang terakhir. Dan tuan, kita boleh lihat apakah KPI yang boleh kita bentuk dalam hal keyakinan akhirat, dalam hal keyakinan kita tentang kematian. Persiapan-persiapan apa yang boleh kita buat dan kita pecahkan dalam bentuk action plan harian, mingguan, bulanan. Tuan-tuan, saya sebenarnya ada bengkel pengetah salat di ruang semaju. Pukul 8:30, tak tahu, mungkin 9 mula pun. Jadi, dan saya tengok maps tadi dah 1 jam lebih perjalanan kan. So, saya minta izin untuk saya landing lah sekali boleh. Saya landing kan. Jadi tuan-tuan, ni 5 TKRA yang kita kena fokus. Kemudian, ada prerequisite. Maknanya prasyarat. Apa prasyaratnya tuan-tuan? Alif Lam. Alif Lam Mim itu adalah prasyarat untuk jadi orang bertakwa. Tuan-tuan, Quran ni untuk amal. Macam mana nak amal Alif Lam Mim? Bila kita buka terjemahan, hanya Allah yang tahu maknanya. Allah yang tahu. Buka tafsir, sama. So, apa yang diserat di sebalik Alif Lam Mim? Maknanya, tak kira siapa lah kita tuan. Hatta satu orang yang hebat ilmu tafsirnya, hebat ilmunya tuan, tafsirnya hebat, ilmu agamanya hebat, ilmu Quran, ilmu hadis, mantik macam-macam hebat. Tapi bila sampai Alif Lam Mim, kena serat. Yang hebat siapa tuan? Allah. Maknanya ini perlu, maknanya kita kena nafikan kehebatan diri, nafikan kehebatan diri kita. Kita tak ada. Bila kita kata, kita salahkan, kita kata Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalau Allah yang maha besar, siapa yang maha kecilnya? Kita yang maha kecilnya. Kita yang maha kerdilnya. Kita yang maha tak punya apa-apanya. Sebab itu, sifat ini perlu kita bawa. Mana mungkin kita jadi orang yang bertakwa kalau kita tak bawa sifat. Sebab itu, takwa, takwa. Ada ulama kata ta yang pertama itu tawa tu. Qaf, kaf, qana'ah. Wa, wara', ya, yaqin. So yang pertama tuan-tuan, tawa tu. Selesa merendah diri, merendah diri. So itu, untuk dapat tawa tu ni, kita kena tengok orang di bawah ke orang di atas. Dalam masalah amal ni, kena tengok orang di atas. Kalau tengok orang di bawah, kita tak akan dapat tawaduk. Kita pandai baca Quran, tengok orang tak pandai baca Quran, kita akan jadi sombong. Kita hebat bangun malam, tengok orang malam bangun malam, kita rasa hebat tuan. Kita suka datang masjid, istiqamah, tengok orang tak datang masjid, tengok orang bawah, rasa hebat. Untuk dunia, tengok orang bawah. Ada rumah, tengok orang tak ada rumah. Ada kereta, tengok tak ada kereta. Tapi untuk ibadah, untuk taat, untuk takwa, untuk akhirat, jangan tengok orang bawah, tengok orang atas. Siapa orang atas? Pertama Rasulullah, kedua sahabat. Tengok bagaimana mereka tuan-tuan. Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah tuan-tuan. Masih cukup tinggi tawa tuan. Satu hari beberapa kali Nabi istighfar, 100 kali tuan. Nabi maksum, tak ada dosa. Dan setiap kali Nabi istighfar, basah janggut Nabi dengan air mata. Air mata. Kita tuan-tuan banyak dosa. Jadi bila kita beristighfar, tak ada air mata yang mengalir, tak tersentuh hati kita sebab kita ungkapkan kata-kata itu tanpa rasa berdosa. Sebab itu kata Imam Ghazali, rasa tidak berdosa, tak ada dosa. Sebab menggambarkan kesombongan kita. Jadi maknanya, Alif Lam ini adalah prerequisite. Maknanya kita kena siapkan diri kita untuk sentiasa dalam keadaan tawar. Nafikan kehebatan diri dan banyak bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian zalikal kitab pula. Zalika al-kitab, maknanya Quran. Maknanya kita tak mampu nak jadi orang yang hebat di sisi Allah, orang yang benar-benar bertakwa tanpa menjadikan Quran sebagai guidance. Tidak ada guidance yang lain. Tidak ada petunjuk yang lain melainkan Quran. Dan kita tak akan faham Quran, tak akan faham Allah, tak akan faham Quran tanpa Nabi. Tanpa Nabi. Dan kita tak akan faham Nabi tanpa sahabat. Kita akan faham sahabat tanpa tabi'in, tabi'in, tabi'in. Kita tak akan faham tabi'in, tabi'in, tabi'in tanpa ulama' muqtabar.
Ini dia takkan faham ulama mutabar tanpa ulama masikinya. So ini rantaian yang kita kena lihat. Hari ini orang tolak contoh, tolak hadis, tolak sahabat, tolak ulama. Tuan-tuan, kita rancu dari akhir zaman. Mana mungkin kita faham Allah? Mana mungkin kita dapat dekat lagi dengan Allah? Dia hamba Allah yang baik. Kalau gitu, dan ini merupakan perancangan strategi musuh-musuh untuk lemahkan. Bila dia putuskan kita daripada Rabbi, putuskan dengan sahabat, putuskan dengan ulama, tuan-tuan, akhirnya kita cacat merubah dari ini, tuan-tuan. Dan akhirnya kita duduk bergaduh sama sendiri, berbalah tak bisa-bisa. Ini berhal nanti kita bincangnya dan nampaknya. Saya mohon maaf pasal saya rasa-rasa. So, kita jumpa nanti, insyaAllah. Kalau tak sempat jumpa di dunia, jumpa di show, jumpa di show. Kalau ada satu soalan kita raihkan, tuan-tuan, kita tutup. Kalau ada satu soalan kita raihkan, tadi ya. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kita baca doa yang Nabi anjurkan. Kita baca setiap pagi. Nabi barang siapa yang baca doa ini di setiap awal paginya, maka kalau dia mati hari itu, dia ada syurga. Dan doa ini juga digalakkan baca sebelah petang. Kalau saya baca doa sebelah petang lepas asal, kalau mati dia malam tu, dia ada syurga. Sama-sama baca doa, sama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kata suara ini. Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkau lah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan dengan engkau, ya Allah. Khalaqtani, engkau lah yang telah menjadikan aku. Wa ana abduka, dan aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku ini dalam perjanjian sumpah setia untuk mentaati masdaqtu, mengikut kadar kemampuanku, ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dengan engkau, ya Allah, daripada kejahatan diriku ini. Abu'u laka binikmatika alaiya, aku mengaku, ya Allah, terlalu banyak nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada diriku ini. Abu'u laka bizambi, dan aku mengaku, ya Allah, terlalu banyak dosa yang telah aku lakukan. Faghfirli, mohon ampunlah kiranya, oh Allah, engkau sudi untuk mengampuni seluruh dosa-dosa. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang boleh mengampunkan dosa, ya Allah, melainkan engkau, ya Allah. Walhamdulillah. Tuan-tuan, sekali lagi saya maaf pasal saya kesan bahasa. Menjumpa lagi. Kalau tak sempat jumpa di dunia, jumpa di syurga. Sekian bila kita fikir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di YouTube dan tasbih kifara dan surat Allah. Subhanallah.